البديع كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.
My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Yesus. Nomor 4, akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu, Kementerian Agama akan menyusun usulan perpres peraturan presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Shalom Alechem, Yeshua Hamasiah. Bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa Channel. Channel yang memberikan edukasi, channel yang memberikan pengajaran, channel yang memberikan hidayah, dan channel yang memberikan kebenaran berdasarkan fakta, data, dan bukti sejarah. Bukan channel sampah yang hanya menipu dan menyesatkan. Channel-channel sampah hanya bisa berasumsi dan hanya bisa berhalusinasi tanpa memberikan fakta, data, dan bukti sejarah. Sekali lagi, Shalom Besem Yeshua Hamasiah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alechem Besem Yeshua Hamasiah. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Khusus untuk saudara-saudaraku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau-Pulau Liai, Maluku, dan Papua. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk saudara-saudaraku yang di Amerika, juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Kanada dan Norwegia, juga saudara-saudaraku yang di Eropa, di Belanda, di Jerman, di Perancis, di Inggris, di Polandia, di Switzerland, dan juga Ukraina, juga saudara-saudaraku yang di Afrika, juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Australia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Jepang dan Korea, juga saudara-saudaraku yang di Nepal, di India, juga untuk saudara-saudaraku yang di Turki dan di Taiwan, juga saudara-saudaraku yang ada di Mesir dan Yordania, juga saudara-saudaraku yang ada di Uni Emirat Arab, yang ada di Israel, yang ada di Palestina, dan juga yang ada di Arab Saudi. Tuhan Yesus memberkati kita.
Oh, with audio mau on. Shalom. Shalom Alechem. Besem Yesua Hamasiah. Bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa Channel. Ini kayaknya suaranya kedengaran ya. Yang di live chat. Tes 1, 2. Testing 1, 2. Tes. Testing. Tes. Oke, suaranya kecil ya? Kecil sebentar nih. Aduh, kayaknya ada gangguan juga ini ya. Sebentar. Mesti di setting dulu. Testing, tes 1, 2. Tes 1, 2. Testing. Tes 1, 2. Sudah kedengaran ya? Kecil ya suaranya ya. Waduh, ada masalah. Oke, okay, ya. Oh, udah cukup keras sekarang kelihatannya. Oke, okay, ya. Shalom. Shalom Alechem. Besem Yesua Hamasiah. Bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa Channel. Channel yang memberikan edukasi. Channel yang memberikan pengajaran. Channel yang memberikan kebenaran berdasarkan fakta, data, dan bukti sejarah. Channel yang bukan channel sampah seperti channel-channel sampah yang ada. Karena channel-channel sampah yang ada hanya bisa berhalusinasi, bisa berasumsi, dan hanya menyesatkan dan menipu. Karena apa? Karena mereka memang dibayar untuk menipu, untuk menyesatkan, untuk menyesatkan penontonnya supaya penontonnya menjadi dungu. Itulah pekerjaan mereka, dan mereka memang dibiayai untuk itu, dan mereka mencari makan dengan menipu dan menyesatkan. Itulah channel-channel sampah yang ada ya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi untuk saudara-saudaraku yang sudah setia di live chat maupun yang menyaksikan live ini secara langsung dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Besem haaf perruah kudus ha Elohim ehad. Bismillah wal ibn wal rakul kudus ilakun wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Trinitas yang suci dan kudus. Itulah iman kekristenan.
jangan keluar, jangan menyimpang, jangan menyangkal Trinitas, maka engkau akan binasa. Karena Trinitas yang kudus itu, itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Sekali lagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, ada masalah juga Pak King David nih ya, nggak bisa masuk dia. Tadi sudah masuk tapi tidak ada ini ya, tidak ada device not connected ya. Mungkin Pak King Davidnya sedang, bentar ya. Ya, saya cek dulu. Ya, ya mungkin ada gangguan teknis sedikit Pak King David ya. Ya, saya di room juga sudah ditemani bersama Pak Nikodemus. Ya, oke. Baik. Shalom Pak Nikodemus. Baik ke ya, sebelum kita masuk ke dalam topik ya, pasti kita harus berdoa dulu, meminta pimpinan Roh Kudus agar live ini boleh berjalan dengan baik ya. Suaranya bagus ya. Bagus ya. Ya, ada ini juga ya, atau ini. Oke. Ya, baik saudara-saudaraku, kita satu dalam doa sebelum kita mulai ya. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas pertolongan penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari, semua karena kasih karunia, karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sampai dengan hari ini sehingga kami boleh melaksanakan live ini. Dan kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di dalam live ini. Untuk membaca sedikit dari firman-Mu, untuk melihat pengajaran yang berdasarkan fakta dan bukti, yang semua ini bisa menjadi berkat. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Juga kesehatan yang tetap Engkau berikan kepada kami di dalam recovery saat ini. Terima kasih juga kekuatan, berkat yang tetap Engkau berikan kepada kami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Dan yang terpenting, Kau izinkan kami di dalam live ini kami bertemu dengan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua ini hanya berkat kasih karunia-Mu. Bapa di surga, juga sebentar kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Ya, firman yang menjadi pelita bagi kaki kami, yang menjadi terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat oleh banyak penyesat yang saat ini telah muncul di dunia untuk menyesatkan umat-umat-Mu. Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan hikmat Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan firman-Mu. Sehingga di dalam pembacaan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan dan yang akan menyampaikan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Sehingga Engkaulah yang berfirman. Bukan kami dan bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi di dalam pembacaan firman-Mu ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Hello Kitty. Aduh, shalom Hello Kitty ya. Oke. Kita akan membaca ini agak ya, ada stop agak ada gangguan. Waktu stop ya. Aduh, di mute dulu. Kenapa ini Hello Kitty? Oke. Ya, kita akan membaca dari firman Tuhan. Kita pada hari ini menyambung yang kemarin ya, tentang bukti fakta dan bukti sejarah ya, secara jelas bahwa penyembah-penyembah berhala yang ada ya, kemudian sebagai agama yang baru, Islam adalah penyembah berhala ya, itu faktanya ada. Hanya nanti kita akan lihat, dan berdasarkan itu semua akhirnya banyak yang murtad, banyak yang meninggalkan itu, dan bahkan ekstrim mereka membuang kitabnya ke selokan. Apakah benar seperti itu? Kita akan lihat. Kita akan baca dari Keluaran 23 ayat 24. Peringatan Tuhan agar kita tidak menyembah berhala atau kita tidak menyembah setan. Karena setan tidak bisa memberikan apa-apa. Kita harus tetap menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebentar saya akan baca dari firman Tuhan. Keluaran 23. Ya, Keluaran 23 ayat 24, 25, dan 26. Keluaran 23, janganlah engkau sujud menyembah pada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Elohimmu, Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi Tuhan sudah mengatakan di dalam Kejadian 23. Jangan kita menyembah berhala. Jangan kita menyembah patung. Justru kita harus meremukkan berhala-berhala itu. Patung-patung berhala itu setan. Jangan disembah. Karena kita harus beribadah kepada Elohim, Tuhan, ya, Bapa di surga, Elohim YHWH yang menuzulkan, menurunkan firman-Nya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ini dikatakan di dalam Keluaran 23. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab, ya. Di ayat 25 dikatakan, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jelas Alkitab mengatakan, dan Alkitab sudah menjelaskan kepada kita, jangan menyembah berhala, jangan menyembah setan, jangan menyembah batu. Karena ada penyembah-penyembah batu, penyembah setan dengan moto seperti ini. Salam satu batu. Batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan.
dan batu tidak mungkin bisa menjadi manusia. Itulah mereka, para penyembah setan, penyembah berhala, dan penyembah batu. Ya. Baik, kita lanjutkan kemarin ya tentang penyembah berhala. Nanti baru kita akan lihat video-video bukti bahwa setelah mereka tahu bahwa mereka selama ini menyembah batu, menyembah berhala, akhirnya mereka sadar dan mereka keluar dari kegelapan dan kesesatan itu, mereka murtad. Baik, kita akan lihat kelanjutan dari kemarin. Oke, kita masih di sini kemarin ya. Nih, karena aduh ya, shalom. Nah, ini bisa pakai David. Haleluya, haleluya. Jin itu shalom, sudah keluar. David, kirain enggak hadir. Shalom pakai. Apa ya, ada masalah? Ya, shalom. Saya masuk pakai laptop. Nah, pakai handphone dulu. Mantap. Laptopnya besok mantap, baru dibenerin. Ya. Oh. Baik, iya. Ya, kayaknya ada masalah ya. Memang. Mesti di setting ulang lagi. Setting ulang lagi. Parahnya. Enggak apa-apa. Ya, kita doakan supaya besok bagus ya. Oke. Kita akan masuk di sini ya. Islam is paganisme. Muhammad was ya. Pagan. Bukan kata saya, tapi kata ini ya. Ini fakta ini ya. Oke. Karena bahasa Inggris, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Ya, Islam adalah paganisme. Muhammad adalah seorang penyembah berhala. Kemarin kita sudah sampai, kalau nggak salah, sudah sampai ke sini ya. Sampai ke bukti yang ketiga. Ya, ini yang kedua. Ya, kemarin ya. Ini bukti yang ketiga. Nah, di sini dikatakan bahwa Muslim, ini bukti yang ketiga ya, dari 12 bukti. Ya, yang membuktikan ya, tiga Muslim adalah kaum pagan. Mereka menyembah batu dan melakukan tawaf apa tuh perputaran atau perkiran di sekitarnya. Ini juga ditegaskan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Al-Bukhari 4376, diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi. Kami biasa menyembah batu ya. Sekali lagi nih, Sahih Al-Bukhari 4376, diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Utaridi. Kami biasa menyembah batu, dan ketika kami menemukan batu yang lebih baik dari yang pertama, kami akan melempar yang pertama. Maksudnya membuang ya, dan mengambil yang terakhir. Tapi jika kami tidak dapat memperolehnya, batu kemudian kita akan mengumpulkan tanah, yaitu tanah, dan kemudian membawa seekor domba dan susu domba di atasnya, dan melakukan tawaf di sekitarnya. Ketika bulan Rajab tiba, kami biasa menghentikan aksi militer, menyebut bulan ini sebagai bulan penghapus besi, karena kami biasa mencabut dan membuang bagian-bagian besi dari setiap tombak dan anak panah di bulan Rajab. Abu Raja menambahkan, ketika Nabi SAW mengirimkan risalah Allah, aku masih seorang anak laki-laki yang bekerja sebagai pengembala unta keluargaku. Ketika kami mendengar berita tentang kemunculan Nabi, kami lari ke api, yaitu Musailima al-Kadzab. Ya, kemarin udah kayaknya ya. Yang keempat, Islam adalah paganisme. Bukti keempat, haji, umrah, dan tawaf dilakukan pada masa pra-Islam. Allah meminta umat Muslim untuk melanjutkan adat pagan ini. Sahih Al-Bukhari 1648, diriwayatkan Asim, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah dulu kamu tidak suka melakukan tawaf antara Safa dan Marwah? Beliau berkata, iya, seperti halnya upacara-upacara pada masa jahiliyah pra-Islam, hingga Allah menurunkan wahyu sesungguhnya, kedua gunung As-Safa dan Al-Marwah, termasuk simbol-simbol Allah. Oleh karena itu,
tidak ada dosa bagi orang yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah atau menunaikan umrah, melakukan tawaf di antara keduanya. Ya, kemudian Sahih Muslim 1240A. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa mereka, orang-orang Arab pada masa pra-Islam, memandang umroh di bulan haji sebagai dosa terbesar di muka bumi. Jadi justru umroh itu di bulan haji itu dosa besar. Maka mereka mengelilingi bulan Muharram dengan safar dan berkata, ketika punggung unta-unta mereka baik-baik saja dan jejak-jejak jika jemaah haji terhapus dari jalan dan bulan safar telah usai, maka umroh akan menjadi diperbolehkan bagi orang yang ingin melaksanakannya. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya datang dalam keadaan ihram untuk melaksanakan haji pada hari keempat, Zulhijjah, beliau, Rasulullah, memerintahkan mereka untuk mengubah keadaan ihram dari haji menjadi umroh. Itu adalah sesuatu yang tidak terbayangkan bagi mereka. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ihram itu merupakan kebebasan atau kewajiban sepenuhnya? Kemudian dia berkata, ini adalah kebebasan penuh dari ihram. Sahih Al-Bukhari 4496 diriwayatkan Asim bin Sulaiman, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Anas menjawab, dulu kami menganggap yaitu berkeliling mereka sebagai kebiasaan masa jahiliyah. Jadi ketika Islam datang, kami berhenti mengelilingi mereka. Kemudian Allah menurunkan, sesungguhnya Safa dan Marwah yaitu dua gunung di Mekah, termasuk di antara simbol-simbol Allah. Padahal itu adalah dikatakan sebagai kebiasaan jahiliyah. Ya, justru ketika Islam datang mereka berhenti, tapi Allah justru menurunkan dan memerintahkan supaya Safa dan Marwah yaitu dua gunung, termasuk diantaranya simbol-simbol Allah, maka tidak berbahaya bagi orang yang menunaikan haji di rumah Allah atau menunaikan umroh ambulasi tawaf di antara mereka. Tertulis di surah 2 nomor 158. Bukti kelima, Muhammad adalah seorang pagan. Dia biasa menjaga puasa pagan yang disebut Asyura dan memerintahkan orang-orang yang baru meminta untuk mengamati Asyura juga. Sahih Al-Bukhari 1892 dikisahkan oleh Ibnu Umar. Nabi menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram Asyura dan memerintahkan muslim untuk berpuasa pada hari itu. Tetapi ketika puasa bulan Ramadan diwajibkan, puasa Asyura ditinggalkan. Abdullah tidak biasa berpuasa pada hari itu kecuali kebetulan bertepatan dengan puasa rutinnya. Sahih Al-Bukhari 1893 diriwayatkan oleh Aisyah, suku Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura pada masa pra-Islam, dan kemudian Rasulullah memerintahkan muslim untuk berpuasa pada hari itu sampai puasa pada bulan tersebut, bulan Ramadan telah ditentukan. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang ingin berpuasa pada Asyura boleh berpuasa, dan siapa yang tidak ingin berpuasa boleh tidak berpuasa. Sahih Al-Bukhari 3831, Asyura yaitu tanggal 10 Muharram adalah hari di mana suku Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliyah pra-Islam. Nabi juga biasa berpuasa pada hari ini. Maka ketika ia hijrah di ke Madinah, ia berpuasa di sana dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di sana. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berpuasa atau tidak berpuasa pada hari Asyura. 6. Bukti ke-6. Islam adalah paganisme. Idul Fitri atau Idul Adha adalah kebebasan orang pagan pada periode pra-Islam yang dimasukkan Muhammad ke dalam agamanya. Sahih Al-Bukhari 1993 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dua puasa dan dua jenis jual beli diharamkan. Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha adalah dan jenis jual beli yang disebut mulamasa dan munabada. Kedua jenis jual beli ini biasa dilakukan pada zaman masa jahiliyah pra-Islam. Mulamasa artinya ketika menyentuh sesuatu yang dipajang untuk dijual, maka ia harus membelinya. Munabada artinya bila penjual melemparkan sesuatu kepada Anda, maka Anda harus membeli. Bukti ketujuh, Muhammad adalah seorang pagan. Dia biasa mengorbankan hewan untuk berbahaya dan meminta orang yang beriman untuk melanjutkan adat pagan ini dalam Islamnya. Sunan Abi Daud 2830 diriwayatkan oleh Nubasyah.
Nubasya, seorang laki-laki bernama Rasulullah. Kami biasa mengorbankan atirah pada masa pra-Islam pada bulan Rajab. Jadi apa yang kamu perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, berkorbanlah karena Allah di bulan apapun taat kepada Allah dan yang Maha Tinggi dan memberi makan manusia. Dia berkata, kami biasa menyembeli farah pada masa zaman pra-Islam. Lalu apa yang mereka perintahkan kepada kami? Beliau bersabda, pada setiap hewan yang digembalakan oleh farah, yang diberi makan oleh ternakmu hingga menjadi kuat dan mampu memikul beban. Sunan Abi Daud 2833 diriwayatkan Aisyah, Rasulullah biasa menyembeli kambing dari setiap 50 ekor kambing. Abu Daud berkata, farah artinya bayi unta yang pertama kali lahir bagi orang Arab. Mereka biasa menyembelihnya untuk berhala, kemudian memakannya dan kulitnya dibuang ke pohon. Atira adalah pengorbanan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Rajab. Miskat Al-Masabih 1477, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tidak ada farah dan tidak ada atira. Beliau mengatakan bahwa farah adalah hewan pertama yang dilahirkan oleh mereka yang mereka kurbankan kepada berhala mereka. Dan atira dilaksanakan pada bulan Rajab. Ini adalah praktik-praktik penyembah berhala di Arab pra-Islam. Meskipun korban farah telah dihapuskan dalam Islam, namun dikatakan bahwa korban domba atau kambing pada bulan Rajab yang dikenal dengan atira dilanjutkan pada masa-masa awal Islam dan kemudian dihapuskan. 8. Muhammad adalah seorang pagan. Dia menyembah batu hitam dan dengan bangga mengedarkannya bersama temannya Muslim dan kaum Quraisy pagan. Ini ya, hadis Muslim 1218, Sunan Abi Daud 1889. Orang pagan mengedarkan Ka'bah dengan mengelilingi Ka'bah maksudnya. Orang pagan mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, sama dengan yang dilakukan umat Muslim saat ini. Allah mengungkapkan Al-Quran untuk orang pagan atau Quraisy. Sahih Al-Bukhari 1665, kemudian Sahih Muslim 1219b. Ini bukti-buktinya. 10. 10 mana tadi? Yang ke-10. Bukti ke-10. Batu hitam adalah berhala pagan. Salah satu dari 360 berhala di Ka'bah yang disembah oleh pagan Quraisy dan Muhammad. Ya. Kemudian 11. Tadi 10, sorry. Loncat-loncat. Yang ke-10. Ah, ini tradisinya ya. Tangkapan layar dari ini Hajar Aswad. Kemudian yang 11. Ke-11, umat Muslim percaya batu yang diibadahkan dapat menyediakan dosa, maksudnya menghapuskan dosa sehingga menjadi hitam. Jami At-Tirmizi 959. Ya, jadi batu hitamnya bisa menghapuskan dosa. Jami At-Tirmizi 877, buku 9, hadis 70. Ya, kalau baca panjang. 12, umat Muslim percaya batu hitam akan bersaksi di hari perhitungan. Akan diberikan dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara. Sunan Ibnu Majah, Kitab Ritual Haji, hadis 2944. Ya itulah 12 bukti Islam adalah pagan, penyembah setan. Muhammad adalah pagan, penyembah berhala. Itu bukti-buktinya. Nah, sebelum kita melihat bagaimana setelah mereka sadar bahwa mereka penyembah berhala selama ini, mereka murtad. Silakan Pak Nikodemus tanggapannya. Sebelum kita lihat. Halo? Iya, aku Pak ya? Iya. Ini kok ada dua Pak Nikodemus, yang mana ya, nih sebenarnya? Aku keluar dulu. Aku keluar dulu, nanti masuk lagi. Ada ini ya. Iya, keluar dulu Pak. Iya Pak. Supaya tidak kacau. Silakan Pak King David tanggapannya. Ya. Ya, terima kasih Pak Lidara. Jelas suara saya Pak Lidara ya. Jelas sekali, mantap. Nah, kalau apa yang jelas dibacakan Pak Lidara tadi dalam data-data itu tadi ya, memang jelas ya Islam ini kan mengikuti ajaran-ajaran pagan atau meneruskan ajaran-ajaran pagan. Sebab apa yang dilakukan mereka itu semua sudah ada
sebelum Islam datang itu sudah ada. Seperti mengitari Ka'bah, lempar jumroh dan lain sebagainya itu. Itu sudah ada, hal berpuasa, melihat hilal pun itu sudah dilakukan oleh orang-orang di pra-Islam. Jadi kalau data ini muncul, dibacakan Palidara data ini, ya itu memang betul bahwa mereka memang penerus daripada ajaran paganisme. Cuman bukan kan mereka kamuflase. Bukan mengada-ngada. Ya, bukan mengada-ngada, bukan menghujat, bukan menista. Fakta ini. Oh bukan. Ini fakta yang dibaca ini kan dari literatur mereka, Palidara begitu. Jadi ya, menurut saya sih, gak bisa mereka hindar lagi Palidara, karena ini sudah betul-betul data dari mereka yang Palidara baca ini memang dari mereka, bukan dari Palidara. Palidara hanya membaca saja begitu ya, lanjut Palidara. Data mereka sendiri kok sudah betul. Hadis ya, lanjut nah, Palidara ya, itu memang jelas. Oke, Pak Nikodemus silakan. Oh. Hello Kitty, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Walaupun kita berpendapat sedemikian, tapi mereka enggak sama loh. Mereka bilang bahwa lu itu menista. Harus cium kakinya si JK. Bodoh amat. Emang gue pikirin, orang itu ada, ngamuk aja sama itu. Suruh aja dia cip-cip kakinya JK. Itu masa Al-Quran dibuang di selokan dan mogot, yang benar aja loh. Wah, makanya, oke kita buktikan, benar atau tidak. Ya, you duduk diem-diem, Hello Kitty ya, saya akan buktikan. Oke. Okay. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka sadar. Setelah mereka merasa tertipu mungkin ya dengan penyembahan berhala. Ya. Jadi mereka sadar ya. Harusnya sadar, Palidara, harusnya. Ya, memang mereka harus sadar. Akhirnya makanya mereka ini, Pak. Ini kita lihat ya. Mereka ramai-ramai murtad masa. Lihat ya, beramai-ramai. Kita saksikan lagi, masih kita dengarkan mereka murtad. Muhammad Daryanto, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jemaat terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa.
Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, ketika di minggu Advent ketiga ini Engkau boleh menganugerahi kami kesempatan untuk menjadi saksi bagi saudara-saudari kami, ketujuh rekan-rekan kami, yaitu warga Sidi Jemaat yang baru, yang boleh mengikrarkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaat. Bagi saudari Purnima, saudara Muhammad Haryanto, saudari Skolastika Riandini, saudari Emma Yemanto Waratmas, saudari Febias Anggita Permata, saudara Jimmy Michael Tirtayasa, dan juga saudari Olivia Ineski Prasastika. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang merajai kehidupan mereka, menjadi juru selamat yang selalu berjalan bersama dengan mereka menghadapi setiap musim kehidupan. Mereka juga boleh dengan kuat tegar memikul salib Kristus, dan ada harapan akan masa depan yang indah. Luar biasa. Kita lihat lagi para murtad ini. Kefanasan, kefanasan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Agung, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 8 September 199, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Batu Putih Laba-Laba. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan atas keyakinan serta kemauan saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku tanpa melibatkan pihak lain. Jayapura, 20 Februari 2024. Yang membuat pernyataan, Agung. Tuhan mendengarkan dan meneguhkan pernyataan dan pengakuan saudara Agung di hadapannya. Keselamatan dalam nabi-nabi lain gitu. Semua nabi pernah berdosa, saudara kasih. Semua nabi pernah berdosa. Hanya Tuhan Yesus saja, Isa Al-Masih saja yang ibaratnya tidak pernah melakukan dosa. Gitu. Adam pernah melakukan dosa. Abraham pernah melakukan dosa. Musa pernah melakukan dosa. Bahkan Muhammad sekalipun itu berdosa. Nah, apalagi kalau misalkan saya pada waktu ini ingat lagi tentang pelajaran hadis gitu. Tentang hadis Sahih Bukhari yang membahas ketika itu sahabat melihat Muhammad menggilir istrinya dalam satu malam sebanyak waktu itu, pada waktu itu Muhammad mempunyai istri 9, digilir satu malam. Saya langsung berpikir, apakah ini nabi dari Tuhan? Lalu saya renung lagi, Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Biarkan mereka tersesat, Tuhan. Satu pergumulan yang berat buat aku, karena aku bisa mendoakan orang lain, tapi anakku sendiri, darah dagingku sendiri, bagaimana? Dulu aku berpegang teguh dengan keimananku, dan aku selalu reject kalau ada teman yang menginjili aku atau keluargaku. Aku berpegang pada satu ayat, dan aku percaya itu.
Aku yakin bahwa agama yang aku anut adalah agama yang benar. Agama Kristen, betapa bodohnya orang-orang Kristen. Percaya sama Yesus yang manusia biasa. Dan setahu saya, apa yang diajarkan Ustaz saya bahwa Al-Quran, Alkitab itu sudah dirubah. Walaupun saya tidak tahu yang aslinya di mana. Saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Karena saya berpegang pada satu ayat pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Allah itu satu dan tidak beranak. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan Tuhan? Bagaimana Yesus dipercayai sebagai Tuhan sama orang Kristen? Betapa bodohnya orang Kristen. Buktinya dia mati dan disalibkan. Kenapa dia tidak tunjukkan kuasanya kalau dia memang Tuhan? Atau dilepaskan dirinya dari kayu salib itu kalau memang dia Tuhan? Saya tidak percaya, saya bukan orang yang percaya pada Yesus. Maaf, saya bukan orang yang percaya. Tapi hari itu, saya benar-benar takluk di bawah kaki Yesus. Saya percaya bahwa Dia Allah yang penuh kuasa. Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupanku. Dia yang mengendalikan seluruh hidupku. Bukan Tuhan yang lain. Banyak hal saya alami. Saya banyak mengalami Tuhan. Saya mengalami Yesus luar biasa. Dan saya tahu di dalam nama Dia ada kuasa yang besar. Di dalam nama Dia ada mukjizat. Saya alami. Saya bisa katakan begitu. Saya mau cerita juga tentang bagaimana nasib jilbab saya. Semua relasi saya tahu saya seorang muslim. Saya berhijab. Sebelum orang lain berhijab, saya dan anak saya sudah. Waktu saya memutuskan mengikuti Yesus, saya masuk ke itu, kalau nggak salah mungkin kejadian itu hari Rabu atau Kamis sore, dan saya memutuskan saya hari Minggu mau ke gereja. Saya ke gereja dengan masih berhijab, dan saya ketika masuk gereja tidak ada satupun orang bertanya, hei kenapa kamu ada di sini orang muslim, atau pasturnya bertanya kenapa sih kamu ada di sini. Nggak ada yang memperhatikan, bukan memperhatikan, nggak ada yang mengintimidasi atau bertanya gitu, nggak ada sama sekali. Ngapain sih kamu di sini? Kamu kan orang muslim, ngapain kamu di sini? Nggak ada yang bertanya begitu atau yang memperlakukan aku dengan tidak baik. Semua orang yang melihat saya hanya diam dan tersenyum aja. Saya masuk ke gereja, saya berlutut. Dan saya berdoa, Tuhan ini aku datang padamu, aku cari engkau Tuhan. Oke, ya kita lihat apakah benar Al-Quran dibuang ke selokan. Yuk, kita buktikan. Karena mereka sudah tidak percaya lagi. Kita lihat sebentar ya, mana. Hundreds of the Qurans in Saudi Arabian sewers, as you can see it
Yeah, and I'm not making it up. This is from a Saudi Arabian website. I think it's called Riyadh Gazette. And it's copies of Holy Quran found in the streets, drains in Saudi city. Ya, itu Al-Quran dibuang. Kita lihat lagi yang lain. Dibuang di selokan, di got, comberan. Enggak dosa tuh. Enggak tahu. Large number of copies of the Holy Quran have been recently found and discarded in the street drainage system in one of the district of Taif, Saudi Arabia, report said. According to Tunisian daily Al Jarida, a 13-year-old boy found the copies and his father informed the police. Footage of the copies of the Quran found in street drains was broadcast on NBC satellite network, sparking anger among viewers. This is not the first time desecration of the Quran happens in Saudi Arabia. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in Al Har province led to protests in different parts of the country. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of the Islamic holy book in garbage cans again in the city of Taif. A video was released on several social media networks showing the desecration of the Quran in the city of Kaibar, some 160 kilometers to the north of Medina. Social media users have condemned the incident and called for bringing those behind it to justice. According to RT Arabic, the Saudi Ministry of Islamic Affairs has also slammed the incident and vowed to pursue the issue and punish the perpetrators. In recent years, there have been numerous cases of disregard for the sanctity of the Holy Quran in Saudi Arabia. They ranged from discarding Qurans and drainage systems to desecration of Quran by prison guards. In 2017, a large number of copies of the Holy Quran were found discarded in the street drainage system in one of the districts of Taif. In 2014, a Saudi citizen found torn copies of Islam's holy book in garbage cans, again in the same city. In 2013, Quran copies were found in the sewage system in Taif. Later that year, insulting the holy book by prison officials in the higher province led to protests in different parts of the country. Have recorded the statements of 8 individuals in connection with the case where a bag filled with Quran was found in a drain in Jinjiang, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Police Chief Commissioner Dato Azmi Abu Qasim said, as of Tuesday, police have taken statements from 8 individuals, including the complainant, those seen in the TikTok video and the person who recorded it. Police also said they went to a nearby mosque to check if the copies of the Quran were from there. He also said they will send the copies of the Quran to the chemistry department for analysis and check footage from nearby CCTVs and as well as the Kuala Lumpur City Hall traffic surveillance system. Commissioner Azmi reminded the public to refrain from speculating on the matter as the investigation is ongoing. Earlier, a 52-year-old woman lodged a report that she had found 13 copies of the Quran in a drain at Tasik Sri Murni Jinjiang on Saturday. فیروزآباده نگاه کنید لب آبو کلن کتاب قرآن ریختن نه یکی نه دوتا حدود یه ماشین قرآن خالی که bagaimana? Hello Kitty. Itu bukan Al-Quran, itu copy of Quran, itu copy oh, katanya. Iya. Copy susu, copy susu. Ya. Entah copy susu, copy apa gua juga enggak tahu. Kayaknya banyak-banyak kopi. Minum kopi masuk latte. Surga katanya. Oh, kopi latte gitu ya. Kopi latte gitu ya. Kopi latte, benar kopi latte. Latte. Kopi lato-lato, banyak minum kopi, masuk surga.
Bali darah. Karena mereka ya. Ya, itu kan tentang berhala itu. Kan di kitab ulangan itu kan ada tentang bulan dan bintang. Jangan beribadah kepadanya dan sujud kepadanya, ada di kitab ulangan. Nah, tentang ini juga rupa berhala. Itu kan bulan dan bintang itu kan di atas masjid, itu kan berupa berhala. Lawan itu kan. Itu kan seperti yang dipatungin. Ya, beda lah, ada bedanya. Image-image yang dipatungin itu kan. Itu aja, Pak. Oke. Yang lain silakan, Pak King, tambahannya sebelum kita lihat lagi yang situs-situs yang ya, lain. kalau saya lihat kan banyak sekali Al-Qur'an yang dibuang ya. Selokan-selokan ya, itu ya, apa itu penyebab bukti sampai orang seperti itu? Nah, jelas pasti orang sudah muak. Orang sudah ya, tidak mau lagi membacanya. Kenapa? Di dalamnya memang terdapat banyak kisah-kisah dongeng. Iya kan? Omong kosong. Kisah-kisah dongeng itu banyak di dalamnya, Palidara. Kisah tujuh pemuda tertidur dalam gua itu kan abad kedua sudah ada itu di Efesus. Hanya mereka modifikasi aja, kasih seekor anjing dan tahunnya ditambah. Kalau di Efesus tuh aslinya 250 tahun, kalau di mereka 309 tahun. Itu kan uskup apa? Serup ya, Yakub Serup ya, kalau nggak salah ya. Yakub dari Serup. Ya, Yakub dari Serup. Yakub dari Serup. Nah, itu jelas itu cerita dongeng. Kalau bisa dianggap masuk dalam Quran jadi wahyu, itu buat saya, waduh. Kalau Alkitab masuk seperti itu, paling darah saya buang tuh Alkitab. Saya nggak percaya lagi. Iya. Jangan percaya. Saya itu buang. Namanya kitab. Itu namanya kitab Omon-Omon sama kitab Doraemon. Bahkan Palidara, Yasser Kadi, saya dengar dalam videonya Yasser Kadi, sekolah muslim itu berkata begini loh, kalau orang-orang Islam bawah, kelas bawah, yang tidak punya pendidikan di bidang agama ya, mereka memang menghormati Al-Quran. Mereka betul-betul takut. Tetapi buat yang apa nama itu, orang-orang yang punya pendidikan, yang paham Al-Quran, mereka tahu Al-Quran itu sudah diedit, tidak seperti asli, sudah diedit-edit. Dia bilang itu benar. Ada videonya itu, tonton aja itu. Ya, Pak, jadi David jangan bilang itu bohong. Tidak diedit. Dia bilang. Pak David, ada videonya, bohong. Ada videonya. Bahkan dia bilang sebagai pejabat kisah, negara, dia juga orang berpendidikan. Dia bilang apapun juga, entah itu rumor, entah itu dongeng, entah itu apa. Kalau udah masuk Al-Qur'an itu ada firman Tuhan yang ada di depan kita. Ya, itu ini, kan itu kan ini adalah kitab yang sama yang apa namanya diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Qur'an yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Qur'an. Coba bayangkan. Proses editing Al-Qur'an itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini, ya. Paham, apa namanya. Tetapi, gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu itu terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotam tentang rekonstruksi Surah Al-Kafirun, itu
heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu bukan ilmiah. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer. Atau kebenaran artistik. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible. Ya. Baik itu Perjanjian Lama, atau yang disebut dengan Hebrew Bible, atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, hanya ambiguitas teks kitab suci ini. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam ini. Pertama, kita ingin mendiskusikan pandangan tradisional, ya, pandangan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam dalam memahami ambiguitas teks kitab suci. Ya. Jadi sebenarnya, ya, para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini, ya. Walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Qur'an, ada kontradiksi dalam Al-Qur'an, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif, ya. Bagaimana mungkin, ya, dalam Al-Qur'an itu ada kontradiksi? Itu adalah suatu sikap yang tidak tepat kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama, ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Nah, salah satu solusi yang diajukan ulama tradisional adalah dengan membaca Al-Quran itu secara kronologis, yaitu membedakan ayat-ayat dari sudut kapan ayat-ayat itu diturunkan. Maka kemudian kita mengenal bagian dari Al-Quran yang diturunkan di Mekah, yang kita sebut sebagai ayat-ayat Mekah atau surat-surat Mekah, dan ayat-ayat Madinah atau surat-surat Madinah. Semacam yaitu menyangkut konsep ketuhanan. Ini memang persoalan yang sangat-sangat rumit, dan karena itu sebelum saya memulai menyampaikan satu perspektif tentang apa yang disebut dengan ayat-ayat polemik dalam Al-Quran, saya ingin memberikan semacam caveat, ya, semacam kayak model peringatan gitu, supaya tidak ada salah paham. Pertama, bahwa yang akan saya sampaikan itu bukanlah sebuah upaya untuk mencari sintesis, ya, antara perbedaan paham Kristen dan perbedaan paham Muslim. Dalam soal-soal teologi, kita memang harus akui dari awal
ada perbedaan yang sangat subtil, yang sangat fundamental antara teologi orang-orang Kristen dan teologinya kaum Muslim. Jadi perbedaan teologi itu memang tidak perlu dicarikan sintesisnya, ya. Memang tidak perlu dicarikan titik temunya. Ini yang saya ingin tekankan. Jadi yang akan saya lakukan itu bukan mencari titik temu antara pemahaman atau konsep ketuhanan dalam Kristen dan konsep ketuhanan dalam Islam. Ya. Jadi tidak akan mencari titik temu, dan karena itu yang diperlukan dari kita adalah lebih memahami konsep ketuhanan di kalangan satu sama lain secara lebih baik. Ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat berdialog, maka tidak diperlukan persamaan. Jadi kita tidak ingin menekankan persamaan, melainkan menekankan respect, menekankan sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible, ya, baik itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran, itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran, ya? Ya, itu semua fakta dan bukti, ya, Al-Quran itu. Waduh, ya, luar biasa. Isinya, ya, pagan, penyembah berhala, isinya ngambil dari isi Alkitab, ya, 2/3, betul nggak? Sudah diedit-edit, banyak kontradiksinya, lengkap, isinya polemik semua, lengkap. Nah kalau mau baca lengkap. Itu sebenarnya baca buku Doraemon tuh cocok. Buku Doraemon tuh ada kontradiksinya, ada polemiknya, ya kan? Iya. Yeah. Ada dongeng omong kosongnya, ada itu sama. Mending baca Doraemon lebih enak. Baca Koping Ho. Itu fakta. Itu fakta. Silakan, ada yang mau tanggapi? Silakan, biasanya ya. Lemerian ini. Pak, ya, Pak Lidah. Ya, boleh kasih ya, kasih Lemerian dulu kalau enggak ngebul dia. Selamat malam semua. Salam ngebul. Salam ngebul. Salam satu batu. Batu tidak bisa beranak. Batu tidak bisa diserupakan, batu tidak bisa menjadi apapun. Salam satu batu. Ya, saya apa? Mau ngatakan gini, kalau misalnya begitu banyak yang dibuang, itu jangan-jangan satu pesantren yang murtad tuh. Saya, kalau di Arab tuh banyak. Lemerian, satu menit ya, saya mau terima kasih untuk Yosua RDM3, super stikernya luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, ya, apa menyusul lagi, ayo. Amin. Ya, kalau misalkan begitu banyak, jangan-jangan satu pesantren atau kalau di Arab tuh satu masjid pada murtad semua tuh, murtad masal, jangan-jangan. Karena begitu banyak. Ada satu masjid di ini, di mana, Aljazair, murtad. Masjid-masjidnya sampai masjid-masjidnya sekarang muternya lagu rohani Kristen. Nanti saya putarkan, nanti saya tunjukkan. Okay, okay, lanjut. Jangan nanti ada yang kepanasan, Pak Lidara. Biar aja mati-mati sana. matilah kau. Lanjut. Iya, lanjut Lemerian. Nah, saya juga setuju, Pak. Tadi ada yang di komentar ngomong benar juga, Pak. Jangan-jangan nanti di sana banyak orang pada murtad, terus nanti umatnya diganti dengan nyamuk dan tikus, Pak. Karena kan di got itu kan banyak tikus dan nyamuk. Karena kan di case 6 ayat 38 itu dikatakan bahwa hewan-hewan itu kan juga umatnya Allah. Jadi mungkin nanti mereka yang jadi umatnya Allah, jangan-jangan ya, tikus dan nyamuk nih. Karena mereka jadi membaca Quran kan nih, nyamuk dan tikus di got.
Jangan-jangan mereka yang nanti yang bakal menjadi umatnya Allah, menggantikan manusia yang pada murtad, Pak. Karena meninggalkan cerita-cerita dongeng gitu. Dan juga tadi kan si Muin Syirih mengatakan bahwa Quran itu berisi 2/3 dari 2/3-nya itu berasal dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, kalau misalkan seperti itu, Pak, kalau berdasarkan hukum tata negara, Pak, itu udah bisa dimaksulkan berarti Quran, Pak. Karena udah mencukupi kuota, Pak. Udah bisa dimaksulkan itu. Quran udah, dari... udah harus bisa dibubarkan. Udah dibubarkan itu benernya katanya Nabi yang kemarin, Pak, harus dibubarkan, Pak, segera, Pak. Iya, karena dia gitu si, dulu, Pak. Lanjut. Si okay. Si Nabi ini bilang dia akan membubarkan Islam loh, bawah ya. Ali Dara. Kita lihat dulu sebelum ya silakan. Ya, saya tambah dulu sedikit. Kalau ya, Alkitab itu kan ditulis dikumpulkan selama 1500 tahun. Kemudian penulisnya kurang lebih 40 penulis. Dengan zaman yang berbeda, orang yang berbeda-beda, ya. Kemudian dibukukan, dikanonisasi kurang lebih abad kedua atau abad ketiga Masehi, ya. Sudah menjadi Alkitab kita. Nah, tiba-tiba 600 tahun setelah Alkitab, 600 tahun setelah Yesus Kristus naik ke surga, sampai 700 tahun, ada kitab yang merangkum kisah yang 1500 tahun di kita, dirangkum jadi satu. Jadi satu orang menyampaikan katanya tentang Adam, tentang Abraham diganti jadi Ibrahim, tentang Musa, ya. Semua nabi-nabi yang ada di Alkitab kita tuh yang berbeda zaman, bisa dirangkum sama seseorang yang namanya Namus. Karena pada waktu itu nggak ada yang tahu. Katanya Namus itu hukum lah segala macam. Yang Muhammad ketemu di dalam gua itu dikatakan Namus kan. Oleh Waraka bin Naufal. Saya nggak tahu kapan dia berubah menjadi Jibril. Kapan itu berubah menjadi Jibril? Lalu mereka korelasikan Jibril adalah Gabriel. Nah ini kan cocokmologi dari kitab mereka. Padahal penulisan aja dikumpulkan sampai 1500 tahun Alkitab kita itu. Kenapa ini hanya satu orang menerima dalam katanya secara cicil 23 tahun. Nah, sekarang kalau dibilang itu ada di Lauh Mahfudz, Quran itu, lalu dicicil turunkan, dicicil-cicil turun, ya, siapa yang menyaksikannya? Bagaimana cara turunnya? Apakah ada suara lonceng bunyi dia turun terus jadi ayat? Tidak pernah ada di kitabnya orang Ibrani. Orang Israel tidak pernah itu suara lonceng jadi ayat. Nggak pernah, kecuali Tuhan yang berbeda. Nah, di sini saja kita melihat proses turunnya wahyu di mereka sama di kita itu langit dan bumi. Jadi bagaimana saya bisa percaya Quran itu adalah firman Tuhan? Jelas bukan. Ya jelas bukan, itu disadur dari berbagai agama, termasuk dari PLTB, tadi sudah diperkuat oleh Profesor Munim Siri. Dia katakan bahwa Al-Quran itu menyadur dari PB dan PL itu 2/3, Pak Lidara. 2/3 itu sekitar hampir 80% ya. Wow. Luar biasa itu. Ini pengakuan loh dari seorang yang berpendidikan tinggi. Paking. Jadi kapan mau dimaksulkan, Pak? Paking. Kan udah 2/3 nih, kapan mau dimaksulkan? Mau diturunkan kapan nih? Secepatnya kalau bisa, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, tempo sesingkat-singkatnya ya. Mantap. Lanjut. Ya udah lanjut. Saya stop dulu. Pak. Ya, oke. Okay. Janganlah langsung berbangga hati. Itu sih Musa Muiring itu dibayar sama si hidung bengkok itu. Jadi bayar itu sama si hidung bengkok. Oh gitu ya. Pasti. Biarin dong. Kan lu tahu hidung bengkok aja banyak. Biarin aja dah. Iya, itu mau gua keluarin dokumentasinya dia dibayar sama si hidung bengkok. Waduh. Ya udah, sekarang kita enggak usah Pak King David yang bubarkan. Lemerian, kita dengar dia akan membubarkan. Si Nabi terakhir ini.
Siapa yang bubarin? Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias, saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam dua waktu, yaitu hari ini. Setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Kapok dimakzulkan, dibubarkan. Ditunjuk-tunjuk dia dari Tuhan ya. Waduh, ditunjuk-tunjuk hidungnya. Luar biasa. Wah, ini benar-benar hebat ini. Tapi belum terbukti sampai hari ini. Seluruh dunia lagi, Pak ya. Kalau diviralkan pakai teks setiap bahasa itu, wah gimana ya? Dan sekarang mereka sudah mengikuti ini, Pak King David, teman-teman. Sudah mengikuti perjamuan. Mereka sudah ikut. Iya. Perjamuan kudus. Kita perjamuan kudus meminum darah siapa? Yesus. Darah Yesus yaitu anggur. Kalau ini anggur, minum bang. Darah Muhammad. Darah Muhammad diminum. Waduh. Luar ajaib. Ritual minum darah Rasulullah. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Bismillah, Alhamdulillah. Ya. Woy. Mereka juga sudah. Itu darah dapat dari mana? Pali darah? Nggak tahu. Anggur darah siapa? Aduh. Namanya juga lawak. Namanya lawak. Mereka sudah darahnya darah Rasul katanya. Takutnya darah unta lagi, yang diambil darah unta lagi. Rupanya mereka sudah jadi penyembah Moloch dan jadi vampir. Lawak-lawaknya luar biasa nih, gara-gara Limeria nih. Betulah. Oke. Iron Man, silakan kita dengar. Waduh. Dulu Iron Man. Silakan Iron Sudah Man. Mendarat kah dia itu? Sudah mendarat kali ya? Masih di atas kayaknya. Shalom. Di angkasa. Shalom. 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 Alhamdulillah. Ya, gimana kesehatan? Puji lagi Tuhan. Iya. Operasinya. Oh sudah. Oh sudah operasi. Sudah. Oh. Lagi recovery. Oh lagi rehab. Oh. Ya. Nanti bulan depan baru yang kedua. Oke, jadi recovery ya. Ya lagi recovery. Oke. Ya. Lanjut, silakan. Kalau si Moon in Siri itu profesor mengatakannya dengan hati-hati ya Pak. Dia bilang Al-Quran itu sudah diedit
kemungkinan Pak ya, kalau misalkan ada orang yang bisa studi lagi ya, mungkin saat-saat ini Al-Quran itu masih terus dikoreksi Pak, masih terus diedit kan, kalau menurut saya sih ya, karena kan tadi dia bilang aja tuh banyak ayat-ayat yang kontra diksi ya, ada yang banyak yang bertentangan juga, dia bilang dia mau membahas tentang ayat-ayat yang polemik dalam Quran. Saya rasa mungkin kalangan atas di Saudi Arabia ini sudah mulai mengubah kali ini, membuat Quran yang baru nih, yang sesuai dengan keadaan zaman gitu loh. Mungkin bisa diterima dengan abad sekarang gitu loh Pak. Menurut saya sih, ya. Karena kan sudah banyak perubahan yang terjadi di Saudi Arabia. Ya. Banyak sekali perubahan-perubahan di sana yang kita sudah tahu bahwa itu mereka sudah lagi tidak sesuai dengan iman mereka. Banyak ya. Mungkin ayat-ayat yang pembantaian atau ayat-ayat yang seram-seram begitu ya, mungkin diperhalus atau bahasanya atau apa ya. Ya. Saya rasa pasti mereka akan mengubah itu ya, ayat-ayat yang seram-seram Pak. Karena Islam itu kan dia bilang katanya agama yang rahmatan lil alamin gitu loh. Ya, agama damai, agama indah gitu kan. Mana ada lagi kedamaian kalau mereka mau mempersekusi orang-orang yang kelihatannya gitu ya, orang-orang yang bersalah ya Pak ya. Contoh kasus ini kayak Pendeta Gilbert gitu ya, yang menyinggung sedikit saja agamanya, itu langsung umat Islam kebakaran jenggot Pak. Ya, katanya mereka mudah memaafkan gitu. Kan tidak. Mereka pasti akan mempersekusi ini, pendeta ini. Tapi kalau kita lihat orang-orang Kristen ya, yang kita saksikan itu ya, orang-orang Kristen ini sangat memaafkan ya, para begudal-begudal yang menghina-hina gitu loh, kekristenan. Ustaz-ustaz yang tidak seharusnya mengutarakan ujaran kebencian gitu ya. Itu mereka dibiarkan Pak, dan orang-orang Kristen tidak ada yang satupun mempermasalahkan, karena memang kita mempunyai kasih gitu loh ya, kita diajarkan untuk mengasihi. Mungkin kesalahan-kesalahan itu ya kita anggap kasih. Coba kemarin Pak ada uskup ya yang di Sydney itu ya, dari gereja Ortodoks ya, ketika mereka mengajarkan, mereka sedang dia sedang live itu ya, ada seorang anak muda itu dengan pisau di tangannya, dia berusaha menikam ini uskup ya, dan apa yang dikatakan oleh korban ini Pak ya, mereka memaafkan ya, mereka mengampuni. Langsung mereka mengampuni. Kalau kejadian itu berbalik kepada pemuka agama Islam, ya saya katakan Islam, itu belakangnya, anak itu, belakangnya sama Bang. Bang, ya? Belakangnya ya. Sama I, tapi beda depannya. Kalau tadi mengampuni, kalau ini mampusi gitu Bang. Itu dia, saya rasa bisa jadi perkedel itu anak, ya. Kalau ada yang berani gitu loh, ada ustadz lagi khotbah, jangankan berani datang ke depan gitu ya. Mungkin mengadakan perdebatan juga langsung itu, orang itu jadi perkedel itu, Bang Lemerian. Ya. Mana ada kasih di sana? Mana ada pengampunan di sana? Cuma agama-agama yang berkuar-kuar, agama
rahmatan lil alamin. Ya lihatlah, kita saksikanlah betapa mereka ini benar yang dikatakan oleh Profesor Munin Siri ini, banyak kontradiksi yang diajarkan di Al-Quran itu, gitu loh. Ya. Gitu. Nah sekarang, dengar ya, kalau kita ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia, maka negara ini akan kacau balau. Ya, tidak ada satupun negara yang berhasil, yang sukses, yang menerapkan hukum Islam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan dikisahkan bahwa di hadis mereka dikatakan bahwa ada orang yang kedapatan mencuri, mereka dipenggal tangannya, Pak. Satu lagi dia kembali dibebaskan dan datang lagi, tangannya dipenggal, ya, lalu sampai kakinya. Nah, itu apa yang diajarkan oleh umat, oleh pemimpin agama nih, pemimpin yang buta huruf gitu loh, ya. Ada ustadz yang mengatakan kalau berani mengatakan Muhammad buta huruf akan saya laporkan, ya. Itu kan bertentangan, Pak. Tapi kan ada dalil yang mengatakan memang Muhammad itu buta huruf. Bang Iron, ya. Boleh saya tanggapin sedikit ya, Bang, yang tentang itu, Bang? Boleh, silakan. Ya, sebentar, Bang. Sedikit ya, Bang. Saya sih lebih respect pada Pendeta Gilbert ya, karena Pendeta Gilbert berani minta maaf loh. Ah, itu dia. Gitu. Sedangkan si Somad waktu ya, sedangkan Somad waktu kejadian malah dia ngotot itu pernyataan dia nggak salah karena disampaikan di depan jemaatnya. Nah ini sama, Gilbert lagi khotbah di gereja kok. Sama. Hal yang sama kan, kalau mau disamakan, kalau telak ukuran okay. Mau disamakan sama ini. Iya iya betul. Oke, masih ada lagi. Ada Pak sedikit kita Pak. Kita lihat. Ya. Oke. Okay. Oh silakan ya. Deh kalau mau, mau dipotong nanti kita. Enggak apa-apa, enggak apa, silakan biar kita lanjut. Iya, lanjut, lanjut, bahwa... lanjut. Sorry, saya sedikit doang, Bang. Iya, enggak apa-apa. Bukti ya, pagan. Maksud saya begini lanjut. Ya, kalau kita hidup di dalam hukum Islam itu sangat luar biasa menakutkan, ya. Ya. Banyak hal-hal yang sangat menakutkan. Ini agama bukan hanya untuk semua umat, tetapi agama ini hanya untuk kaum pria nih. Ya. Karena kaum wanita ini menjadi kelas nomor dua di sana. Tidak ada persamaan dengan kaum pria di sana. Ya. Bahkan hadisnya mengatakan orang yang bisa membatalkan sholat itu salah satunya adalah wanita. Ya. Wanita, bayangkan kalau ibu Anda dianggap sebagai bisa membatalkan sholat, coba pikirkan, apakah itu bukan merendahkan kaum wanita? Tetapi di lain pihak wanita itu disanjung-sanjung di agama Islam itu orang yang mulia begitu kan, maksudnya orang yang ditinggikan gitu, bahkan mereka pun tidak akan disentuh gitu loh ya, kalau bukan sama muhrimnya, itu kan terlalu berlebihan promosinya gitu loh. Tetapi kalau kita melihat di Qur'annya, di hadisnya, bahwa perempuan itu sangat dilecehkan, sangat direndahkan. Bahkan kalau berbuat sedikit kesalahan, bahkan bisa dipukul, bahkan ditaruh di dalam kamar, dikunci sampai mati. Nah itu dia kontradiksi yang Profesor Munin Siri ini katakan. Itu memang benar, ya. Saya perhatikan dari mimik Profesor Munin Siri mengatakan demikian itu dengan gemetar. Karena apa? Dia katakan untung bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia dia sudah pisah kepalanya. Ya, bahwa dia sangat hati-hati mencari kata Al-Quran itu sudah diedit. Al-Quran itu sudah direvisi. Dia berusaha mencari kata yang tepat untuk mengatakan maksudnya itu. Diedit sama juga dengan dirubah, meskipun bahasanya dia ingin mencari yang lebih baik gitu, tapi kita tahu maksudnya. Mereka katakan Al-Quran itu sudah ada dan Allah sudah bisa menjaganya sampai saat ini, bahkan satu kata pun tidak bisa dirubah,
Buktinya tahun 1924 di Mesir sudah dirubah. Itu loh, ya. Ya, dia sangat hati-hati mengatakan demikian karena kalau ada orang Indonesia atau dia berada di Indonesia itu kepala sudah pecah, sudah pisah dari tubuhnya. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Baik, kita akan lihat bukti bahwa memang ini adalah Islam adalah pagan. Ini buktinya ya. Saya akan tunjukkan buktinya. Kita lihat buktinya. More evidence that Hajj is a pagan practice. So we have this written in Northwest Arabia centuries before Islam. Mad, the son of Abdullah, performed Hajj to the temple of God Dagon. I came across the tweet by Ahmed al-Jalad, epigraphist, philologist, historian of language, ancient Near East, and pre-Islamic Arabia. He shared this carving in a rock. Now, as Gypsy Hut on Twitter says, these hajjis were performed in several sites with Kaabas all around Arabia and could be a day long or take 3 to 7 days. Other than the fact that all other gods besides Allah vanished from the Arabian Peninsula, the faith, liturgy, and religious practices were mostly a continuation of earlier pre-Islamic Arabia. So we have this rock that's saying that, you know, from basically a few thousand years before Islam, the word, the name Abdullah, and even the concept of making a Hajj or a pilgrimage, right? Now, of course, Muslims immediately respond with, oh, we already knew that. We already knew that these guys corrupted the original practice of Hajj and Muhammad fixed it and made it monotheistic. Now, let's look at that claim. Let's dissect this claim. It says in the Quran in 396, indeed, the first house of worship established for mankind was that at Bakkah, Mecca, blessed and a guidance for the world. Now, here we have a pretty astounding, gigantic claim. The first house of worship of God for mankind. That's really significant. Let's stop there and just acknowledge that the Quran, and not a hadith, this is a Quran, is claiming the first house of worship for Allah was in Mecca. So, there's a following. The following hadith in Sahih Muslim adds some details. Abu Dawud reported, I said, Messenger of Allah, which mosque was set up first on the earth? He said, Al-Masjid Al-Haram, the sacred mosque. I again said, then which next? He said, it was Masjid Aqsa. And then I said, how long the space of time between them? The Prophet said, it was 40 years. And this is recorded in Sahih Muslim. So according to the hadith, there's a 40-year gap between Masjid Al-Aqsa and the Kaaba. How is that possible? The actual masjid itself, Masjid Al-Aqsa, was built by Caliph Omar and then was rebuilt by later caliphs. So that was after Muhammad's time. At Muhammad's time, there was no mosque there. But if he meant the actual general holy area, including, you know, the Dome of the Rock, the gates of the Temple Mount, you know, the other holy sites for the Jews and Christians, then when was the temple built? According to Jewish tradition and scripture, the first temple was built by King Solomon, the son of King David, in 957 BCE and destroyed by the Babylonians in 586 BCE. However, no substantial archaeological evidence has verified this. The second was constructed under the auspices of Zerubbabel in 516 BC and destroyed by the Roman Empire in 70 CE. Now, whatever the case is, we are talking about a temple that was created a whole 1,000 to 1,600 years before Muhammad. Yet Muhammad is saying the Kaaba in this little nondescript, non-significant town of Mecca in the middle of Arabia that has this box, this Kaaba, was built before the temple that Solomon built.
Right. Okay. Yeah. 40 years between the two. That makes a lot of sense, really. Right. So the Kaaba was built 1000 BCE, something like that. Yeah, right. Here's another question. If the first ever house of worship built. Ya, itu ya. Membuktikan ya. Memang pagan. Islam itu adalah pagan. Ya, oke. Masih ada lagi, silakan yang mau menangkapi. Ya, Balidara. Ya, jadi paking, silakan. Islam lanjut. Islam itu pagan itu udah clear itu udah benar, nggak bisa dibantah. Ya, karena ajaran mereka kan sudah jelas. Satu, mereka menyembah ke arah batu. Ya, lihat aja tuh video bagaimana mereka mengusap-ngusap batu sambil menangis dan berkata, aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Ada yang berteriak, ya Allah, mencium itu Ka'bah. Ada yang berteriak, fulus. Nama barunya ya kan? Allah tuh, fulus. Ada nama tuh, fulus. Itu jelas, itu pagan, dan keliling-keliling Ka'bah itu sampai 7 kali, ngapain gitu loh. Kalau di Alkitab keliling 7 kali itu kan Yosua dengan umat Israel merobohkan benteng Yeriko. Mereka berputar hari terakhir 7 kali itu, lalu mereka berteriak dan benteng itu roboh. Nah, dari situ mereka ambil ajaran itu, mengelilingi 7 kali. Nah, itulah orang-orang meniru-niru sebelum pra-Islam itu pagan. Lalu datangnya Islam, mereka juga ambil cara-cara itu. Ya, kemudian melempar jumroh, rumah setan dilempar bukan tambah hancur, malah rumahnya tambah dibagusin sama pemerintah Arab jadi tambah gede. Bayangkan dari lempar jumroh itu pemerintah Arab dapat uang berapa banyak loh. Satu batu, itu mesti 7 batu kalau nggak salah tuh beli. Berapa real membeli 7 batu kali berapa ribu orang yang pergi ke sana. Itu pemerintah Arab Saudi itu kaya raya dari batu aja tuh. Batu dilempar nanti dia pakai ban berjalan, ambil lagi, jual lagi. Wow, itu kaya raya itu. Paking, kalau saya melihat ini ya. Kan, lihat ini aja. Kubahnya masjid itu, ada bulan dan bintang, itu kan pagan. Nah, itu jelas, itu sudah pasti pagan. Kalau bulan ya. Bintang itu kan memang pagan. Melihat hilal pun juga itu pagan, cuman mereka tidak mengakui itu. Mereka bungkus dengan tauhid itu. Tapi kalau kita lihat keasliannya, tidak ada yang baru di dunia Islam kan, semua disadur dari berbagai agama. Nah, keliling Ka'bah itu kan tidak pakai pakaian dalam loh. Makanya banyak orang yang di sana itu memegang-megang wanita cantik itu dipegang-pegang. Terjadi pelecehan juga di sana. Karena begitu banyak orang, siapa yang mau tahu, siapa yang megang. Apalagi kalau sudah berebut mau cium batu itu, begitu banyak sekali orang itu. Bagaimana ngatasinya itu? Nah, terjadilah hal-hal yang melecehkan itu. Banyak laporan-laporan dulu kan seperti itu. Jadi memang itu kultus pagan sebenarnya. Puasa juga itu kan kultus pagan yang mereka ambil dari mana itu? Ajaran Quraisy ya. Pagan Quraisy ya. Mereka juga puasa kalau nggak salah pagan Quraisy bukan 30 apa 40 hari ya. Saya lupa itu. Pak Palidara, benar nggak begitu Palidara? 30 atau 40 hari itu. Jadi semua lapan, itu lapan itu pagan ya, juga paginya. Dia itu 30 pagan hari, semua. 30 hari. Ya. Itu jelas melihat hilal segala macam itu kan. Itu jelas itu pagan semua. Jadi yang data-data Palidara buka juga ini dari data mereka sendiri. Palidara membaca dan kita melihat semuanya. Ya, kita bisa mengatakan benar itu pagan berdasarkan data dari mereka. Cara-cara mereka beribadah juga sudah jelas. Jadi ya udah clear and clean, tinggal mereka mau murtad apa enggak, berani enggak murtad gitu loh. Kalau berani murtad, ayo secepatnya. Mumpung masih hidup, kalau udah mati udah enggak bisa, udah selesai. Gitu paling darah, lanjut. Paking enggak tahu, paking banyak kok yang murtad. Banyak yang murtad ya. Banyak, cuman kan gak disiarin. Kalau mereka kan satu biji seluruh dunia siarannya. Kalau kita kan jutaan satu doang yang kita siarin.
Banyak terbalik, kok. Ya. Ini kan udah ini apa Pak? Tanya tidak bukan Pesalgi yang mention kan? Iya, jadi itulah ya, karena mereka sudah mengetahui, akhirnya mereka murtad masal. Karena apa? Karena ya memang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kita dengarkan, kita lihat ya, ada bahkan satu masjid murtad. Ya, gara-gara apa ini ya? Gara-gara itu. Ya itu karena yang di LV pegangan ya. Nah, karena mereka merasa selama ini gue ditipu. Selama ini ternyata itu bukan Tuhan, pagan ternyata ya. Akhirnya mereka sadar. Mana ya videonya? Ini kita dengar. شوفوا حتى تسالخ ارتعوا كأنه رواية ورش عن عاصم. شوفوا يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم, هاي تبدأ انجيل طبعوه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهاولك هنا يتكلم لك على انجيل. Yang dipegang ini انجيل dalam bahasa Arab. انجيل itu kebenaran ya. Kita lihat satu Arabia. Satu masjid masuk Kristen dan dibaptis. Ya. Ini fakta. Aussi dis efficace mais pas seulement. Carrément lorsqu'elles font la ilaha illallah li anna Muhammad rasulullah, plus je dis c'est faux. Ini menara masjid, tidak ada lagi azan, yang ada lagu Christian songs and worship from mosque, yang ada adalah lagu rohani dan penyembahan dari masjid ini. Ya, bukti satu masjid itu fakta, satu masjid dibaptis terima Tuhan Yesus. Ayo, apalagi ya nikmat apa, kebenaran apalagi yang hendak kau dustakan, Lemerian? Aduh, terima nasib. Terima nasib. Karena tadi nabinya saja sudah mengatakan akan membubarkan kok. Tunggu aja waktunya. Kalian dibubarkan oleh sang nabi. Yang diutus oleh Tuhan. Iya. Apa mau dikasih lihat nih di LC? Ada nabi yang mengatakan harus bubar Islam. Saya mau tadi tunjukin dari mana di LC. Yang di mana? Jadi harus mau dengar kali ini. Ada nabi suruh Islam dibubarkan. Islam ini nabi terakhir loh yang ngomong. Lemerian. Ya. Sebelum ini roh kamu di ini kan ada ayatnya. Sebelum roh kamu di kandungan ibu kamu kan Tuhan itu kan udah mengenalnya. Nah hati-hati loh, jangan sampai salah ya, jangan sampai jadi orang nggak benar ya. Nah, kita dengar. Kita dengarkan lagi yang murtad ini karena merasa ditipu, selama ini menyembah setan dan menyembah berhala. Tentunya kita langsung ingat siapa orang berasa ini. Siapa orang berasa itu, Bapak Saudara kasih? Ada yang ingat? Orang gila yang kemasukan setan saking banyaknya
maka disebut setan itu legion, saking banyaknya. Inilah yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang berasa yang dulunya suka marah, suka benci, bahkan suka tersinggung, tapi puji Tuhan, melalui kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, orang berasa yang dulunya gila, sekarang sudah waras seperti usia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya dari tim Ipsama yang dinaungi oleh Bapak Pendeta Paul Rebi. Kami bergerak penginjilan kepada saudara kita Bani Ismail atau Bani Kedar atau saudara-saudara kita orang Islam. Dan yang berdiri di hadapan saudara adalah berasal dari sana. Tapi puji Tuhan, melalui kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, orang berasa yang tadinya tidak waras, orang berasa yang tadinya gila, orang berasa yang tadinya suka marah, suka benci, sekarang orang berasa yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara sudah sembuh dan waras. Amin. Artinya sudah enggak dalam lagi, udah jinak Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Walaupun masih ada jenggotnya, tapi jangan khawatir, yang berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah jinak. Amin. Di sini saya akan bercerita sedikit bagaimana orang berasa di hadapan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Sony Manoah, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Sentani. Ini suatu kehormatan bagi kita, terutama bagi saya pribadi, boleh diizinkan untuk berdiri di hadapan saudara yang terkasih. Sebelum saya perkenalkan, sebenarnya saya tidak layak berdiri di hadapan saudara yang terkasih, tetapi melalui Injil Yohanes 3 ayat 16, begini kata firman di dalam Yohanes 3 ayat 16, li'annaha kaza ahaballahu al-alam hatta batala ibnahul wahid likai liyahluku kulla man yu'minu bal takunu lahul hayat bal takunu lahul hayatul abadiyah. Gak ada yang amin? Ini bukan kitab mereka saudara, ini Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang saya baca ini bukan kitab Bani Kedar, tapi Injil Yohanes 3 ayat 16. Saya mau baca sekali lagi, harus amin, sama-sama. Li'annaha kaza ahaballahul alam li'annaha kaza ahaballahul alam hatta badalabnahul wahid likai liyakhluku kullaman yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Saudara,
saya boleh berdiri di hadapan saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Ada Ahmad Soleh orang Kristen? Haleluya. Ada? Tidak ada? Buktinya ada di depan saudara sekarang. Ini semua karena anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja, tapi untuk kita semuanya. Saudara, tadi ayat yang saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup, baltakunulahul hayatul abadiyah, hidup yang abadi atau hidup yang kekal. Sebelum saya mengenal siapa Tuhan Yesus oleh kasih anugerah yang Ia nyatakan atas hidup kami, sebenarnya posisi kami adalah ada di posisi kebinasaan. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sekarang kita semuanya memperoleh anugerah yang harusnya hidup di dalam kebinasaan, memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang abadi. Atona, atona, kolba mahaba, waruhul lati latarif, aba abi, huwala afidolam, ulaika fangkwadzawa, kulubana safang, masalu kolbika Yasum. Ya Rob, manahababana, anadho asajahat, dongaruha ngalalil khotimat, waridha Allah hadha ma'uridu. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti Tuhan. Beri, taruhlah, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, amin. Ya, oke. Siapa yang akan menanggapi, silakan. Itu banyak, mereka sudah sadar. Selama ini mereka di dalam kesesatan, mereka di dalam kegelapan, menyembah setan, menyembah berhala. Maka ketika mereka sadar, mereka keluar dan mereka mendapati terang itu, yaitu terang Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah jalan yang lurus. Akulah jalan dan kebenaran mustaqim. Iya. Tidak ada ya seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yes. Maka Ahmad Soleh, Ahmad Soleh, Muhammad-Muhammad yang lain, mereka keluar dari kegelapan. Mereka keluar dari kesesatan. Mereka Amen. Sadar akan penyembahan setan, Haleluya. Penyembahan berhala. Dan mereka masuk ke dalam terang Tuhan untuk hidup yang kekal di dalam surga nanti. Itu.
ya, karena mereka sadar. Bukan menghayal nih, Pak ya, kenyataan ya. Bukan menghayal, fakta, fakta mereka, ya, mereka sadar karena selama ini mereka di dalam kesesatan, selama ini mereka dalam menyembah setan yang tidak punya kuasa apa-apa. Mereka menyembah batu, benda mati, berhala. Tapi mereka akhirnya sadar, Tuhan menangkap mereka. Tuhan memilih mereka. Tuhan menyelamatkan mereka daripada kebinasaan di dalam api neraka kekal. Dan mereka menerima itu. Maka mereka dibawa masuk ke dalam terang itu. Terang yang kekal. Pemilik terang itu. Dan pemilik kehidupan. Dialah siratal mustaqim. Dialah jalan yang lurus itu. Yang akan sampai kepada surga. Dialah yang wal awal wal akhiru. Dialah yang batin dan yang zahir. Dia yang tidak terlihat dan dia yang nampak. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada amin? Amin. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya. Amin. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan sadar. Bertobat. Keluar dari kesesatan. Bertobat. Masuk ke dalam terang Tuhan. Dan kita akan bersama-sama. Haleluya. Di surga yang kekal. Amin. Bukan di neraka yang penuh dengan lendir dan perempuan. Haleluya. Baik. Masih ada yang mau sampaikan? Silakan. Kalau tidak, kita akhiri dulu. Ini Pak, saya Pak. Pak Lidara. Apa? Ya. Halo? Iya, ya, lanjut. Nah, saya ini kan Pak ya, melihat dunia ini kan sudah berapa banyak manusia. Saya menghormati loh Adam sampai ke Nuh. Dia kan penghasil manusia. Itu nenek moyang kita loh Pak. Nah, cuman inilah faktornya itu kan. Oleh iblis sama ego manusia itu pengen benar. Nah itulah. Ini berdoalah ini. Menghargai, menghormatin nenek moyang kita. Hasil-hasilnya kan banyak. Itu aja Pak. Ya, oke. Ada lagi Pak King? Ya. Lemerian? Ya. Surga yang suci itu, surga yang suci itu adalah surga yang penuh kemuliaan. Di mana di situ kemuliaan Tuhan hadir. Jadi kalau surga itu penuh pesta seks, bayangkan surga itu penuh lendir. Apakah manusia berarti masuk surga dengan tubuh jasmani? Berarti yang mengadakan pesta seks, yang mengadakan pesta seks itu germo namanya. Dia lupa, Pak Lidara. Dia itu ada di neraka lagi bulan promosi. Lupa dia. Jadi di neraka itu benar ada pesta seks. Prostitusi, Pak ya? Iya. Tapi kalau di surga itu kan penuh kekudusan Tuhan. Jadi nggak mungkin di surga itu ada pesta seks. Masa pecah perawan? Saudara-saudara katanya, di surga kita itu pecahkan perawan istri-istri kita. Malu saya mengatakan, tidak tahu malu saya mengatakan musuhnya begitu loh. Ya kan? Sudah dipecahkan, dia perawan lagi. Yes, yes, 70 tahun tegak berdiri seperti Tugu Monas. Ah, itu ajaran sesat itu, Pak Lidara. Ya, itulah ajaran, itu ajaran setan, Pak. Setan ajaran itu. Setan itu. Jangan diikutin. Lanjut, Pak Lidara. Oke. Baik. Oke, Lemerian, masih ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak. Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada kita akhiri dulu. Besok kita lanjutkan lagi karena masih banyak lagi yang luar biasa. Karena masih banyak bukti-bukti, fakta-fakta yang akan membongkar semua, membongkar ajaran setan, membongkar ajaran pagan berhala yang menyesatkan. Ya baik, terima kasih untuk para pemirsa, penonton yang setia di live chat dan di tempatnya masing-masing menyaksikan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya.
kita akhiri sampai di sini. Besok kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Pak King, silakan tutup dalam doa. Kita akhiri. Ya, baik. Kita berdoa. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat dan sempurna atas siaran live dari Lidara Rewawa TV ini. Tuhan, Engkau telah menyertai dengan luar biasa. Biarlah apapun yang sudah disampaikan, dibagikan oleh hamba-Mu menjadi pelajaran yang indah dan juga membimbing semua orang untuk mengenal kebenaran. Bapa, malam hari ini kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Lidara, memberikan kekuatan, kesehatan, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai hamba-Mu dan keluarga, istri, anak-anak, cucu, mantu, keluarga besarnya, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memegang tangan hamba-Mu dan menuntun hamba-Mu senantiasa di dalam jalan-Mu yang penuh dengan kebahagiaan dan kebenaran. Berkati semua teman-teman yang di LC dan juga yang di room, baik yang masih hadir dan sudah keluar, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami tutup siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Semuanya. Sehat selalu. Sekali lagi. Amin. Hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah, saudara-saudaraku, kita akhiri dulu live ini dan kiranya apa yang dibagikan dalam live ini, baik pengajaran maupun firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Dan melalui berkat itu banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih untuk saudara-saudara Kodirum yang sudah berpartisipasi dalam diskusi. Juga terima kasih untuk saudara-saudaraku yang di live chat yang sudah menulis komen-komennya dengan baik. Juga terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah memberikan super stikernya. Kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. وسطنا تملأنا بالقوة.